Asian Para Games 2022, event olahraga difabel terbesar se-Asia Tenggara. Asian Para Games 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Pemerintah Provinsi Jawa Barat membebaskan denda pajak kendaraan bermotor hingga akhir Agustus 2022. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotornya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya dengan mengeluarkan berbagai inovasi. Salah satunya adalah membebaskan denda pajak kendaraan bermotor hingga akhir Agustus 2022. Pasalnya, dari 23 juta lebih pemilik kendaraan bermotor di seluruh Provinsi Jawa Barat, baru 11 juta yang membayar kewajibannya. Nah, karena kedisiplinannya masih rendah, kita mengeluarkan banyak inovasi, termasuk mengingatkan bahwa sampai bulan Januari, bagi yang tidak meregister ulang kendaraan, gitu ya, itu akan dianggap bodong setelah bulan Januari 2023. Nah, manfaatkan registrasi ulang itu sampai Januari, bayar pajaknya, kemudian sedang ada wacana ya, biar balik nama, itu akan dihilangkan untuk tahap 2. Ridwan Kamil menghimbau masyarakatnya untuk segera memanfaatkan program bebas denda pajak ini demi pembangunan Jawa Barat ke depan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.